Hai hai hai, kembali lagi. Kali ini kita akan metis teman-teman. Kita bikin bahannya dulu. Yuk gaskan. Nah, di sini udah siapin bahan-bahannya. Di sini tuh ada asam jawa, ada gula merah, ada cabe, ada kacang yang udah digoreng ya, kacang tanah, kasih bawang putih sedikit sama garam. Habis itu kita ulek teman-teman sampai halus. Yuk. Nah, kita udah ulek, udah beres teman-teman, udah halus gini. Langsung kita eksekusi, gaskan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi. Nah, di video kali ini kita akan coba ngerujak bikin petis, dikarenakan di luar tuh lagi panas banget ya, sampai keringetan gini. Kita bikin petis nih, sudah jadi petisnya. Ini ada spesial teman-teman, jambu. Ini di kalian namanya apa? Kalau di sini jambu bool atau jambu dipak lah. Saya mah ya di kampung mah. Coba kita makan, kita siapin buat teman-teman semuanya yang mau makan, siapin petisannya, kita makan bareng. Oke, saya mau nyoba dulu. Sebelumnya kan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba yang itu. Tuh, mantap banget. Ih, segar. Kita cobain dulu teman-teman. Ini udah matang banget ya. Udah semalam, sehari semalam. Tuh. Nih, dijamin auto ngiler ini yang nonton. Kita cobain dulu ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget, gurih, ada rasa gurihnya dari kacang, ditambah lagi rasa asamnya dari asam jawa. Mantul pokoknya. Desi bijinya itu kecil banget teman-teman. Ini yang diambil ininya ya, jambu bool merah banget. Empuk. Jadi si teksturnya itu kayak apel, tapi kalau apa karenya ini agak lembek berair. Ada perbedaannya, ini udah matang banget, yang baru setengah matang. Coba yang ini, yang baru setengah matang, kita belah. Wow, merah banget, tuh bijinya kecil banget ya. Bijinya kecil banget, jadi banyak dagingnya, tebel banget tuh teman-teman. Mantep, dicuali ke sambal ini. Kalau yang gede itu agak sedikit garing ya, banyak. Seger banget, mantap, merah banget tuh, pedes. Pokoknya kalau makan jamu ini bikin lagi.
udah mau matang banget ini. Merahnya merah, merah api ya. Tuh, empuk banget. Tuh, lihat jambunya, mantul banget. Habisnya lihat tidak ini nih, eh maksudnya siap-siap gini tuh panas gini pak lihat terus banget sih bisa nih terus banget. Luar biasa banget teman-teman. Walaupun sederhana tapi juara banget. Ini jamu legend nih ya. Oke. Saya mau ngabisin dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.